Hai hai hai, welcome back to my channel Catatan Sitian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, salam sehat semuanya. Berikut ini adalah sinopsis sinetron Ikatan Cinta 11 September 2022. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dalam episode sebelumnya, diceritakan Aldebaran yang tidak bisa mengingat banyak hal akibat kecelakaan pesawat yang dialaminya. Namun, karena melihat cincin dan berkas pernikahannya dengan Andin, hal itu membuat Aldebaran ingin sekali bisa mengingat sang istri. Terlihat Aldebaran bangun dari tidurnya dan menatap Andin yang masih tertidur di atas kasur rumah sakit. Meski terlihat bahagia, rupanya diam-diam Aldebaran sangat frustasi lantaran tidak bisa mengingat Andin. Aldebaran pun langsung menatap cincin pernikahannya dengan Andin. Hal itu nampaknya juga membuat Aldebaran sedih lantaran dirinya juga tak bisa mengingat keluarga yang sangat dirindukannya itu. Air mata pun tak terbendung, Aldebaran pun tak tahan hingga mengalir deras dari matanya sambil menatap Andin. Setelah Aldebaran kembali ke Pondok Pelita, Rena pastinya akan bahagia. Namun, Aldebaran tidak mengenal sosok Rena, anaknya. Hal ini nantinya akan membuat Rena kecewa karena papanya tak mengenalinya. Sementara itu, Andin akan mencari cara agar Aldebaran bisa kembali mengingat masa lalu antara dirinya dan Aldebaran. Saat itu, Andin mengajak Aldebaran untuk berkeliling di Pondok Pelita. Ia mengajak Aldebaran untuk keluar dan duduk di taman rumah. Bahkan, Andin berusaha membuat Aldebaran kembali mendapatkan ingatannya dengan menceritakan kisah di Pondok Pelita. Andin memberitahu Aldebaran jika selama ini suaminya telah hidup di Pondok Pelita sejak kecil. Dan setelah menikahi Andin, Aldebaran pun masih menetap di Pondok Pelita. Meskipun Aldebaran tampak bingung, Andin dengan sabar tetap memberikan penjelasan ke sang suami agar kembali mengingat semuanya. Selain itu, Rena dan Askara juga ikut menghampiri Aldebaran dan Andin. Rena langsung menangis dan memeluk erat Aldebaran saat tahu papanya telah kembali. Aldebaran yang belum mengingat apa-apa ikut merasakan haru dapat berkumpul dengan keluarganya meskipun belum ingat apa-apa. Bahkan dengan bahagianya, Aldebaran menggendong Askara dan Rena sekaligus.